Assalamualaikum, jumpa kembali di channel saya Jamasyu Auto. Semoga kali ini kita diberi selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran dalam hal pekerjaan dan rezekinya. Oke guys, untuk sesi kali ini saya akan membahas ataupun mereview untuk motor Honda Crain tahun 1994 ini yang sudah dimodifikasi menjadi Honda Ulung C70 Mini. Jadi apa saja yang dirubah untuk Honda Crain ini yang dirubah menjadi Honda Ulung yang C70 ini, banyak sekali perubahannya ya guys ya, baik untuk velg, untuk body dan untuk knalpot. Dan biayanya kurang lebih yaitu menghabiskan 14 sampai 15 juta lah untuk motor ini, untuk modifikasi dan sudah merubah menjadi Honda Ulung Mini. Untuk velg sebenarnya untuk Honda Ulung ini milik Kimco yang sudah dibubut dan dijadikan untuk ring jari-jari. Kurang lebih untuk depan dan belakang menghabiskan biaya 1,5 juta ya guys ya untuk bubut. Aslinya kan bukan velg jari-jari untuk Kimco dan ini sudah dirubah menjadi velg jari-jari dan kurang lebih biaya 1,5 juta lah. Untuk body sendiri sudah dirubah juga, banyak pemotongan juga untuk Honda Ulung ini, baik itu untuk knalpot milik Supra X, dan knalpotnya adalah milik Supra X ini ya guys ya, milik Supra X yang sudah dipotong lagi untuk motor ini, jadi nampak mungil dan nampak bagus sekali ya untuk Honda Crain tahun 1994 yang sudah dirubah menjadi Honda Ulung C70 yang mini. Untuk proses pengerjaannya sendiri untuk Honda Crain tahun 1994 dirubah menjadi Honda Ulung yang mini ini membutuhkan waktu lumayan ya guys. Waktu itu teman saya kurang lebih membutuhkan waktu 6-7 bulan lah untuk restorasi sepeda motor ini ya. Dan lumayan guys untuk biayanya, yaitu kurang lebih 14 sampai 15 juta lah. Baik itu untuk ganti velg, untuk pengecatan menjadi warna bunglon, dan untuk pemotongan bodi, ganti knalpot dan bubut untuk velg pun juga itu kurang lebih waktu 6-7 bulan ya guys ya. Oke, untuk kelanjutannya saya akan mencobanya sedikit ya guys ya, bagaimana kenyamanan dan kenikmatan untuk motor ini yang sudah dirubah ini. Saya akan coba keliling-keliling saja di samping-samping sini, dan saya akan coba juga jalan ya nanti ya guys ya. Oke guys, the next. Rising, insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me.
cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. Jadi selanjutnya saya akan coba dulu bagaimana kenikmatan untuk mobil mini Honda Ulung ini. Saya coba di jalan-jalan nanti gimana. Kita terus ya guys ya. Mari guys. Menurut saya kecil sekali untuk Honda Ulung yang mini ini. Sebenarnya kan agak tinggi sedikit ya guys ya, berhubung ini ada pemotongan dan velg menggunakan ring 10, jadi sangat kecil dan klasik mungkin buat anak-anak kecil yang umur 8 tahun, 7 tahun. Sangat enjoy sekali ya untuk coba motor ini guys. Hee 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 hee.
Bagaimana menurut teman-teman setelah saya coba melihat sangat kecil dan sangat mungil sekali untuk motor ini, apalagi untuk lampunya sudah menggunakan day marker. Bagus sekali ya guys, coba bisa dilihat mas untuk lampunya. Untuk lampu sudah menggunakan day marker, dan untuk lampu ratingnya pun masih normal semua ya guys ya. Untuk bagian kiri dan ini untuk bagian kanan pun juga masih normal semua untuk bagian ratingnya pun. Dan untuk day markernya sangat bagus sekali ya guys ya. Mungkin anak-anak yang mempunyai umur 7 atau 8 tahun sangatlah cocok dan bagus sekali ya guys ya. Apalagi dibuat santai untuk keliling keliling-keliling daerah kampung ataupun perumahan, lebih enjoy dan lebih nikmat sekali. Oke guys, terima kasih, sekian dulu untuk review kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.